Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan membentangkan secara ringkas projek ataupun kajian telah dilaksanakan untuk perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar. Baiklah, saya telah memilih tajuk keboleh laksanaan dasar sekolah berpusat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Keboleh laksanaan dasar sekolah berpusat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Tema kajian saya ialah pendemokrasian pendidikan. Dan saya telah memilih tajuk ini untuk kajian saya. Seterusnya. Pendidikan. Definisi pendidikan dapat kita simpulkan sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan atau pengilmuan dan pelatihan kemahiran melalui tiga cara, antaranya formal, tidak formal atau informal. Tujuan pendidikan ialah literasi manusia yang meliputi pelbagai dimensi. Tampilannya, literasi asas, literasi budaya, literasi bahasa, literasi sosial, literasi ekonomi, literasi politik, literasi agama dan literasi intelektual. Menurut Muhammad Yusuf, Muhammad Nur dan Sufian Husin, dua proses yang seiring dengan pendidikan ialah pembelajaran dan pengajaran ataupun dalam akronimnya dapat kita sebut sebagai proses PNP. Secara amnya, apabila membicarakan tentang isu pendidikan negara, mahu atau tidak, kita mesti menyentuh tentang agenda pendemokrasian dalam pendidikan. Secara konotasinya, pendemokrasian pendidikan ialah persamaan hak yang sama rata bagi setiap individu di sebuah negara dalam proses pendidikan atau dalam erti kata lain, pendidikan untuk semua. Konsep pendemokrasian pendidikan dalam konteks ini dapat saya simpulkan sebagai kemampuan dan kebolehlaksanaan sistem pendidikan negara yang telah dirangka oleh pengubah dasar itu pihak kerajaan dalam menyediakan peluang pendidikan yang meluas kepada setiap warga negara tanpa mengira umur, etnik, latar belakang, status ekonomi, demografi dan geografi. Baiklah, dalam projek kajian ini antara isu yang dianalisis ialah penyelesaian kepada isu dasar sekolah kecil atau sekolah kurang murid. Seperti mana kita tahu, di Malaysia terdapat lebih kurang 2,500 sekolah kecil atau sekolah kurang murid. Untuk itu, penyelesaian kepada isu dasar ini adalah signifikan dalam usaha Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bagi melaksanakan pendemokrasian pendidikan di negara ini. Antara solusi yang telah diutarakan ialah cantuman beberapa buah sekolah kecil di sebuah sekolah pusat atau pembinaan sebuah sekolah pusat yang baru. Pengimplementasian dasar sekolah berpusat ini adalah seiring dengan hipotesis bahawa setiap individu perlu diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan di keupayaan dan kebolehan masing-masing bagi memenuhi keperluan alam kehidupan mereka bagaimana yang termaktub dalam UNESCO 1945 tanpa mengira umur, etnik, latar belakang, status ekonomi, demografi dan geografi. Seperti mana yang termaktub dalam perkara 12, kurungan 1, tanpa menjejaskan keluasan perkara 8, tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas dasar agama, ras, keturunan atau tempat lahir untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sepatutnya. Latar belakang isu. Seperti mana yang kita tahu, dasar sekolah kecil atau sekolah kurang murid tidak ekonomik dan tidak kos efektif dari segi pembiayaan dan pengurusan. Lebih-lebih lagi jika lokasi sekolah tersebut terletak di pinggir bandar atau di pinggiran. Satu alternatif dasar yang dapat kita implementasikan bagi mengekang kebejatan isu ini ialah sekolah berpusat, iaitu satu sekolah yang menghimpunkan kanak-kanak dari beberapa buah sekolah-sekolah kecil di sekitar kawasan tersebut yang dicantum untuk sebuah sekolah pusat yang baru. Tuntasnya, pengelompokan pelajar dengan penyediaan prasarana dan infrastruktur yang cukupi akan
mempengaruhi iklim pembelajaran dan kesibukan sekolah. Aparat sekolah. Perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan konteks berkaitan masih dianggap lama. Masyarakat setempat dan pihak berkepentingan menganggap pelaksanaan sekolah berpusat ini tidak ubah seperti pembinaan sebuah sekolah yang baru atau pelaksanaan sekolah berpusat. Tiada perbezaan yang setara dengan sekolah-sekolah berasrama yang lain serta sekolah buatan. Kekangan yang mengenai keberlaksanaan dasar sekolah berpusat ini akan membangkitkan pertumbuhan produktif di Indonesia khususnya di kawasan pinggiran dan luar bandar serta dalam rangka merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar dengan prestasi sebuah sekolah. Pencapaian pelajar tidak hanya bergantung pada prestasi sekolahnya, tapi juga banyak dipengaruhi oleh cara hidup pelajar itu sendiri. Itulah kajian yang telah didapati oleh Muhammad Yusuf Ahmad Nur di tahun 2013 tentang pendemokrasian pendidikan, dilema sekolah kecil dan sekolah berpusat. Itulah, dalam konteks pelaksanaan dasar sekolah berpusat, masyarakat di pinggiran, yakni masyarakat di pinggiran bandar, agak kontributif dan bersikap memprihatin terhadap kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Seperti mana yang kita tahu, sekolah kecil di luar bandar mempunyai institusi atau simbol kemajuan masyarakat setempat yang tidak mempunyai institusi lain dengan sekolah. Dari itu, masyarakat akan mempertahankan kerana kehilangan kepentingan dan menentang pelaksanaan dasar sekolah berpusat yang akan diimplementasikan. Bagi menangani kemelut yang membelenggu pelaksanaan dasar sekolah berpusat mengikut sinergi bersama, mengikut kerjasama bersama antara masyarakat dan pihak kerajaan. Etkin dan rakan-rakan mencadangkan supaya ibu bapa perlu memahami apa yang dilaksanakan di sekolah, mengenal pasti masalah program sekolah dan memberi sokongan kepada pihak sekolah. Kerajaan pula sebagai kuasa eksekutif dan pengumuman data sistem pendidikan negara harus menzahirkan kepentingan pendidikan pendidikan melalui implementasi perbaikan agar konflik yang melanda antara masyarakat dan pihak kerajaan tidak berterusan dan tidak menyebabkan jurang perbezaan yang ketara. Jadi polemik yang akan menjadi kemelut kebijakan kemunduran pendidikan di Malaysia. Kesalahan isu dengan konsep dasar sekolah berpusat ini dengan perasaan pendidikan teori akta atau peraturan. Dasar sekolah berpusat merupakan suatu cerminan fenomena yang menjunjung dasar pendidikan pendidikan. Iaitu pemberian peluang literasi pendidikan sama rata dan berkualiti pada semua kanak-kanak khususnya di kawasan pedalaman yang terpinggir dan harus pendana pendidikan. Tambahan pula, dasar sekolah berpusat mendukung matlamat pembangunan masyarakat dan negara serta menekang keberadaan kewujudan lebih daripada 2,500 sekolah kecil dan sekolah pramerik PM. Dasar sekolah berpusat menepati 5 aspirasi sistem pendidikan di Malaysia iaitu demokrasi sebenarnya dalam jurang pendidikan dalam konteks banyak keluar bandar, kerja ekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Hal ini mengikut ikatan eksekutif dan laporan awal pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 dan 2015 yang disiapkan di September. Selaras maklumat rakyat dalam dialog nasional pendidikan dalam tahun 2004 yang membangkitkan keluhan meningkatkan kualiti pendidikan dan perpaduan dalam masa pendidikan. Selain meminta Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan supaya sekolah dapat menyediakan proses kisaran pengajaran yang lebih kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Demikian, terdapat beberapa isu
yang tercetus dalam peralatan ini berhubung dengan peralatan pendidikan teori angka peraturan. Di mana kita tahu? Kedalaman konteks sekolah berpusat dalam peralatan pengetahuan dan pihak berkepentingan masih dibantu dan berenang. Diharapkan beberapa kerja lepas berkaitan dengan solusi dilema sekolah kecil dan sekolah berpusat mendapati masyarakat masih kekurangan maklumat dan penerangan mengenai konteks sistem sekolah berpusat di Malaysia. Kita jelaskan lebih jauh. Dan isu ini akan mengundang bertahan dengan pembinaan semua sekolah berpusat yang baru, kataran sekolah kecil bandar merupakan institusi dan timbul kemajuan sesungguh masyarakat sekolah. Untuk itu, memutuskan untuk itu beberapa langkah dan implementasikan bagi mengatasi masalah ini antaranya. Memutuskan dan kegayaan ibu itu dapat menjalankan faktor-faktor yang membantu menimbang perkembangan dan menekan hanya menekan perkembangan sesuatu yang akan diinvestasikan. Pengetahuan dan kepahaman berbagai pihak melihat mengenai konsep masal dan perajaran kepada kebudayaan dan perkembangan perkembangan. Sedangkan tetapi perlu fleksibel sesuai dengan keadaan dan peluang masyarakat setempat. Fleksibiliti alternatif menyelesaikan perlu dan isu yang menanggap pelaksanaan masyarakat dan tanpa mengikuti tanpa mengikuti kan kepentingan masyarakat di kawasan ini. Baiklah, kesimpulannya menurut aku sekolah yang diinginkan teman-teman dan institusi literasi masyarakat tempat walau sekecil mana pun di tempat penting. Dasar sekolah berpusat pelaksanaan konsep sekolah berpusat sejajar dengan konsep pendidikan dan pendidikan yang masyarakat di dalam pendidikan yang masyarakat. Namun, sekolah-sekolah kecil di pinggiran, sekolah-sekolah murid, daya maju, dan ekonomi, dan kondusif untuk pelajaran dan pembelajaran. Oleh itu, data sekolah berpusat wajar dijadikan sebagai alternatif pada penerus dan lain. Cabaran-cabaran dalam pengimplementasi dapat harus diperhatikan dan diperhatikan oleh pengembang, perancang, dan kepala data, dan pihak-pihak dan seperti masyarakat setempat mengikut priority pelaksanaannya. Satu mekanisme yang memberi kejelasan kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai contoh masyarakat setempat, lebih-lebih lagi masyarakat di sini dan keluarga. Dalam isu dasar sekolah berpusat mengenai konsep dan strategi pelaksanaan sistem pendidikan harus dijaga oleh kerajaan. Secara teoretis dan teori, pengembangan perancangan dan pembentukan merupakan garapan beberapa langkah pendidikan sistem pendidikan negara dalam konteks demokrasi pendidikan mencapai asas negara maju dalam tahun 2020. Yaitu pelaksanaan data pendidikan ini kajian pelaksanaan sejauh mana pelaksanaan data ini akan memberi input yang berguna pada masyarakat demi melahirkan generasi muda yang berkaitan dengan kemampuan yang telah masuk dalam agama pendidikan kebangsaan dan jumlah topik.